Oke guys, ini kita huntingnya di ini ya, di kebun rambutan ya. Nah ini kebun rambutan. Jadi kita hari ini pest control bajing atau tupai di area pohon rambutan ya. Oke, siap untuk areanya ini. Ini saya ditemani Mang Oces. Mang Oces nih. Dan Pak Ian. Pak Ian guru. Pak Guru Ian ya. Mantap guys. Oke, kita ngopi dulu sambil nunggu nunggu buruan datang. Kita ditemenin Wak Oces ya. Jadi kali ini kita juga bareng Wak Oping, cuman Wak Oping beda lokasi, dia di sebelah barat ya. Oke, kita pengambilan buruan ya. Nih, Wak Oping. Dapat berapa poin, Wak? Dapat berapa ekor? Dapat 2 ekor. Oke, siap. Siap. Dilanjut ya. Ini berhubung karena ada yang ngambil rambutan, jadi kita terganggu ya. Udah, kita ambil aja poin yang tadi lah. Ini ada yang punya kebun, jadi anak-anaknya nggak tahu bahwa di sini kita lagi nyanggong, jadi kita terganggu. Ya udah, kita akhiri aja perburuan kali ini. Kita pengambilan. Oke, kita cut dulu. Oke, kita di sini tadi ya, nemak di atas ya, sekitar sini tadi tuh.
Ini bawahnya nih agak lumayan lebat nih. Jadi cak saya ya hiji ya. Hiji ya. Kita udah dapat nih, ketemu satu. Nih ya, satu. Dua gede di dia di dekat ya. Nah, coklat cak. Hiji. Malah deket dahan napisan deh. Ini lokasinya agak lumayan balak cenah. Oke guys, jadi perburuan kali ini udah sore ya. Ini kita cuman dapat, saya sendiri cuman dapat satu ekor. Ya tadi saya penembakan dua kali ya, padahal hit semua, tapi nggak tahu. Saya pada sering ke wilayah ini, sering ngalamin kayak gini. Pembidikan 7 kali hit semua, posisinya juga saya headshot dan dada ya, jantung, tapi tetap waktu pengambilan kadang-kadang suka hilang gitu. Nggak tahu lah apa yang terjadi. Oke, saya dapat satu, yang terbawa pulang satu. Whopping 2 ya. Oke, dilanjut aja guys. Kita balik kanan. Sangkon kita di situ ya tadi. Ini untuk area. Oke, lanjut. Selamat sore menjelang maghrib.